Ada yang kita lepas, ada yang kita simpan. Straight Outta Parade episode 2. Polis Ibu 2. Woo! Power. Kita orang masuk tadi agak skeptikal, biasa lah cerita Melayu dan takut lah, tapi macam first 10 minutes pun macam wow. Cerita ni simple je, dia punya premise dia. Terrorism. Orang salah agama. Pada yang tengok trailer dah suruh boycott, suruh jangan tengok. Aku tak faham. Tak ada apa pun. Kan tengok trailer, dia cakap dia pakai jubah, lepas tu jahat. Tu je, lepas tu kepada orang Islam janganlah tengok cerita ni untuk tidak menyokong. Bodoh. Cerita ni best. Ada agama kita ni memang dia ekstremis. Yes. Ada yang normal. Tu. So ini dia nak tunjuk keburukan ekstremism tu lah. Bukan je ekstremism. Semua macam tu. Ekstremis bukan Iron Man 3 punya tu ke? Langsung tak ada benda yang tak mencerminkan Islam tu buruk ke apa. Macam dia suruh boikot tapi belum tengok. Aku tak faham betul. Standard Polis Evo 2 sekarang ni is merata dah. Tapi untuk Malaysia, maksud ini untuk Malaysia ialah satu movie yang sangat hebat lah. Alamak, lampu. Mana mata dia? Movie ni banyak cameo. Cameo dia pula semua power-power. Kita ada Era Fazira, ada Rusdi Ramli, Hairi Osman, ada Hairi Osman, Rok Azrin. Yang patut dengan tinggal remis lah. Karakter pembawakan watak dia orang power, villain dia. Villain. Hasnur Rahmat. Kalau tak tahu macam ni, kalau kau tengok video ni, dia punya motivation dia power, power, dialog orang-orang jahat, dialog dia semua power. Dialog tak klise langsung orang jahat. Zizam, Zizal Razak macam biasa lah, chemistry semua ada. Zizal Razak cuba keluar daripada dia punya kepompong jenaka lawak tu. Polis Ibu 1, Zizal Razak, untuk yang dah tengok lah, dia banyak kelakar. Zizal Razak pun tiba-tiba pakai rambut rasta, pakai baju yang ada scene yang last tu kan. Tapi movie ni tak ada langsung, dia bawa semua tak serius. Zizam memang Syed Zizam lah. Muka dia yang Syed Zizam tu semua orang tahu lah kan. Tapi tu tak jadi masalah. Tapi okay. Ini adalah sebuah filem body cop yang sangat berjaya lah. Yeah. Kita menggunakan bahasa yang agak layman sebab kita pun adalah layman. Siapa suka review ni? Randai. Dan Raline Shah. Oh, bagus banget sih. Kita terus jadi fan Raline Shah. Raline Shah. Mantap. acting dia okey. Acting ni okey. Okay, selalunya kalau tengok movie Melayu lah, dia akan fokus dekat karakter-karakter utama. Lepas tu macam ada extra kan. Extra tu, kalau ada extra watak orang gaji tu macam ya tuan, tak pandai berlakon lah. Tadi banyak extra, so extra-extra yang ada dialog semua extra yang bagus lah, yang pandai berlakon. That makes the story very believable lah. Sebenarnya the small detail ke yang penting. Kadang-kadang movie dah bagus kan, cerita dah elok, tiba-tiba ada scene extra, dia bawa dialog. Dia kaku. So dia akan rosakkan movie tu lah. Kita cuba detect CGI. Macam tak ada. Semua mungkin ada. Pandai lah dia pakai minimal lah. Yeah, semua scene meletup, semua scene senjata, semua scene api. Seems real. Legit. Fuck yeah. Ini ada beberapa scene yang pada kita memang gila babang punya power. So cinematography dia memang tentuh ada satu scene. Tapi spoiler lah. Tengok sendiri lah. Scene askar kena bunuh lah. Tapi cara polis askar tu dibunuh, dia punya point of view dia power. Gempak gila. Dia macam international gila lah. Kalau well frame scene yang well macam frame scene. Kita tentu macam tak minat Harold lah. Dan action scene dia menggunakan banyak shaky cam macam ni. Dia sebenarnya tak ada masalah besar pun. Tapi bukankah patutnya dia macam Macam lagi random. Tapi tadi banyak macam ni lah. Shaky cam dia banyak macam ni. Horizontally dia stay. Tengah gaduh ni. Macam ni shaky cam. Polis Evo 2. Polis Evo 2 adalah 2018. Kami memberi 8.9. Aku dah dengar macam few yang kata Pascal lagi best. Biasa je Polis Evo Pascal ni. Pascal kita orang kita oyang tak? Kita orang kita oyang tapi memang best. Ini pendapat kita orang. Kita orang pernah mandai je. Tapi kita orang ada banyak isu. Macam movie ni tadi kita keluar jap. Apa isu dia dalam movie? Kita orang berpuas hati. Apa slack dia movie? Mungkin adalah isu yang kita orang tak tercapai akal. Sebab kita orang macam kurang lah. Kita orang layman. Just comment below kalau korang tak setuju, korang rasa nak tengok ke, rasa tak nak tengok ke, rasa nak tengok ke.